tidak mudah kita menjalankan Islam dengan secara totalitas. Kalau kita jalankan Islam dengan setengah-setengah, yang enak kita jalankan, yang tidak cocok kita tinggalkan, maka itu semua orang bisa melakukannya. Ya, semua orang bisa melakukannya. Ini kayaknya mudah saya jalankan. Ini yang susah, ya saya langgar. Maka orang katakan ini Islam fleksibel, padahal itu Islam yang tidak benar. Ya. Kalau cara menjalankan Islam seperti ini, yang enak kita kerjakan, yang tidak sesuai dengan nafsu kita langgar, maka mudah memang. Tapi bukan itu yang Allah inginkan dari kita. Allah mengatakan, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Yaitu jalankan syariat Islam yang sesuai dengan keinginan kalian, dan itu banyak syariat yang menyenangkan kita, maupun syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, syariat yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tetap harus kita jalankan. Ya. Dan di zaman sekarang ini fitnah di mana-mana ya.